الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم فيغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kepada para ibu jamaah pengawasan Masjid Al-Fat yang tansah dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir di kajian kita. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita dan semoga kita termasuk orang-orang yang semakin dekat dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjuangan bangsa Indonesia, khusus juga perjuangan kaum muslimin untuk membebaskan tanah air, tanah tumpah darah Indonesia, telah kita peringati merdeka sampai 77 tahun. Perjuangan belum usai, perjuangan ini masih panjang, sebab kemerdekaan adalah bagian daripada nikmat kehidupan yang kita dapati, yang kita peroleh, yang kita raih dalam menjalani hidup. Masih banyak perjuangan-perjuangan yang menghasilkan nilai kebaikan, atau jika kita salah malah dapatkan keburukan. Yang tidak pernah berhenti adalah berjuang bagaimana kita tidak hanya semata-mata mengalahkan musuh, mengalahkan ideologi yang menyimpang, tapi juga berjuang mengalahkan daripada hawa nafsu. Awedi punika sedaya gadah hawa nu keinginan. Keinginan tak selamanya buruk. Banyak keinginan-keinginan yang baik. Banyak keinginan-keinginan yang terpuji. Banyak keinginan-keinginan yang luhur, tapi juga banyak keinginan-keinginan yang kan sesat. Nah, yang kita perjuangkan keinginan yang baik. Yang kita perjuangkan dalam dan kita lawan adalah keinginan yang tidak baik. Nah, apa diantaranya? Keinginan yang tidak baik adalah keinginan untuk menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilingku dipun cipta dening Allah untuk menjadi khalifah, menjadi pemakmur, mendatangkan kemaslahatan dalam mengatur bumi yang kita tempati. Namun kalau kita dikuasai oleh hawa nafsu yang menyimpang, maka bukan kebaikan yang kita dapatkan, bukan kemaslahatan yang kita peroleh, bukan keberuntungan yang akan datang pada kita, namun justru kecelakaan. Permilo, hawa nafsu itu tidak boleh nyimpang. Lah kita berjuang melawan agar selalu menjaga hawa nafsu kita jangan sampai menyimpang. Allah dawuh ke zamannya pun Nabi Dawud alaihissalam yang dia bacakan dalam Al-Qur'an, nggih punika wonten surah As-Sulasat ayat yang ke-26, firman-Nya begini: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Artinya, hai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu sebagai khalifah di atas bumi. Maka tegakkanlah hukum di antara manusia dengan benar, dengan adil, dan janganlah kau mengikuti hawa nafsu. Maka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ujian bagi bangsa Indonesia, hukum di negeri kita ini tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sejak peristiwa Sambu,
baru rontok tajem-tajem sithik. Nang urung tajem-tajem akeh. Nah. Lah, para hakim yang menegakkan hukum, yang mengadili orang-orang yang bermasalah, para jaksa yang menetapkan hukum, kemudian para nggih punika pengacara yang membantah pembelaan hukum, para penyidik sing neliti kejadian-kejadian yang seperti apa, ini rentan dengan godaan-godaan. Nah, pemirsa, sing jenenge pengacara, hakim, polisi niku ana telu. Sing loro mlebu neraka, sing siji mlebu swarga. Lah, yang mlebu swarga berarti yang tidak mengikuti hawa nafsu. Mas sinten sebagai penegak hukum, sebagai pengadil, perangkat hukum mulai daripada jaksa, hakim, polisi, pengacara. Itu jangan sampai jadi mafia. Menjual belikan hukum sehingga dia membelok tidak ikut kebenaran tapi ikut hawa nafsu. Nah, ketika kita menjadi penegak hukum, tentu banyak godaan. Siji, kowe nek ngringanke hukumanku, kata yang bermasalah kepada hakim, kemudian juga kepada jaksa supaya tuntutannya hukumnya orang hukum sing kuwi. Sokong kali kok. Maka siapa ikut hawa nafsunya demi karena akan dibayar, karena akan dapatkan imbalan, karena akan mendapatkan upah dan sebagainya, ini akan sesat dari jalan Allah. Alias dia besok kalau mati kembali tidak sampai surga, kemana? Neraka. Alhamdulillah, hakim nanti konusi napa? Hakim sing ora mudeng hukum, tidak tahu hukum, tidak tahu ilmu, tak tahu kebenaran, neng menjadi pengadil, menyimpang. Kedua, hakim yang tahu hukum, polisi ngerti hukum, jaksa ngerti hukum, pengacara tahu hukum, tapi sengaja menyimpang hukum, menjual hukum demi untuk mendapatkan ulus rupiah. Dan biasanya kasus kata itu duitnya oke. Ini betul. Jenengan madu sedina paling entuk 100. Tukang batu 100, laten entuk 70-80. Yang bagiannya segep jam 8 itu kan sore. Hakim karek muni, ha. Pengacara karek bilo sauni-uni nih. Bayarannya oke. Whitman Paris itu satu kasus bisa sampai 3 miliar. Jadi kasusnya wong siji itu iso entuk 3 miliar. Kasusnya wong cilik-cilik. Nah, kan sithik. Cintane mung gede-gede. Wong cilik paling ya entuk 20 juta. Sampai selesai sidangnya entuk 20 juta. Yang jelas bisa lebih banyak yang didapat kalau dia bermain tidak fair. Dia jadi mafia peradilan. Nyedai jaksane piye hukumane dicilekke. Hakime diketik ning kene. Jatuh ponisnya rong tahun tak kayak semene, tapi nek telung tahun semene, tapi nek tok bebas ke semene. Maka hakim seperti ini, hakim masuk neraka. Siapa yang surga? Tahu hukum dan dia menegakkan hukum berdasarkan petunjuk dalam hukum itu dengan rasa keadilan. Kisah lebus warga, meskipun kisah hakim itu berat banget. Hakim yang benar aja kisahnya berat, itu dia bahwa hakim sembuhkan benar. Oh, jangan sampai seorang itu kalau menjadi pengadil, menjadi saksi, menjadi jaksa, menjadi pengacara, itu sampai kemudian dia tidak menjadikan profesinya itu lepas dari agama. Terus ibu napa? Sakarpe hawa nepsune. Sing penting bayaran. Sing penting entuk duit. Niki alamatnya jelas. Sinten sing penting entuk duit, neng korban ke sopo-sopo, nyilaka neki watengen, bakalnya mlebu neraka. Neraka niku dalam riwayat orang itu dimasukkan ke dalam neraka sedetik saja lekmen diangkat. Niku pun mboten nate kelingan nek mbiyen tahu oleh duit haram. Tahun di bojo 20 itu ora kelingan pisan.
nikmat seneng-senenge ning donya mbiyen sing ya ngono kuwi serang kelingan blas amarga lorone sik sone. Semenoko. Nah wadah ini ku sabar, wisir koso yobin, liane lantit, liane duwiti tukah, dititih mengpas, pasan. Liane mangan enak, kini mangane godong go, godong-godong. Dong kates, dong puhung, dong gedang. Hah? Boso godong-godongan. Ya, bayam kangkung kan godong-godongan, kobis. Liane mangane setik, sate, soto. Neng, kalau kita dapatkan semua dari uang yang halal, meskipun cuma godong-godongan, sok neng kono bakal dibebaskan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi nah, kemudian dia mencari dengan cara yang curang, mendolimi sini. Meskipun dia dapatkan kenikmatan di dunia dengan makan yang enak, kendaraan yang penak, rumah yang mewah, sok neng kono karek nyeksoni. Pilih berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, baru kemudian berbahagia. Pilihan pertama, kedua, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit tak perlu, sing penting uang kita dapatkan, tak peduli bagaimana caranya. Penting aku dapat banyak, mau maling, nyolong, ataupun ngapusi. Nah itu. Nah kira-kira jenengan mendapatkan semua itu, tapi dari hasil yang seperti itu. Oke, nikmat dipangan yo enak rasane podo. Neng, so neng kono karek ngerasane seksone sepanjang masa. Pilih di kira-kira. Halo, pilih di kira-kira. Pilih neng donya wis apa enenge meskipun kadang ngerkoso neng akhirat tinggal mlebu swarga omah saiki seneng-seneng semuanya yang kita inginkan terpenuhi neng akhirnya mlebu neraka tanpa iso metu saka neraka pilih ndi. Nah, ana pengajian pilih donya apa ana ning tapi pilih pengajian bubar. Lah itu. Semusilah itu. Nah, jangan sampai kita engko molah mau. Kalau kita di pengajian ngomong tidak ya sampai di rumah ya tidak. Nek pengajian muni ho nang kono omah ya. Janganlah kita menyimpang. Apa yang disampaikan didengar di majelis taklim itu peringatan. Jangan kita kemudian melanggarnya. Jangan kita kemudian menyimpanginya. Bab nadir ku nyimpang bakal le cilaka dunia cilaka akhirat. Nauzubillah min. Nah, inilah yang pertama. Napa punika nyimpang dari apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hawa nafsu itu kedua untuk apa? Mengajak kita. Kalau pertama mengajak menyimpang. Nah, kalau kita mencintai dunia, kedua napa? Nafsu niku mengajak memakan barang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan kadang-kadang jiwaku penasaran. Yang pertama mengajak nyimpang, iki jane yo nyimpang, nek lebih spesifik napa? Ngajak mangan sing diharamke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Adil kan kecekel. Nek wis kecekel duwite, oka-okae nggih mangan apa nggih nyandang apa nggih dolan? Wong ndek duit akeh, oka-okae nggih mangan enak apa nggih dolan? Ramangan. Ya mana rodulan itu. Tapi intine wong kan pengen mangan enak. Wong urip sing paling diperlukan tuh mangan apa dolan? Sing paling pokok niku mangan apa dolan? Nek dolan ora mangan, nek mangan ora dolan. Jenengan lu konsumsine dolan apa mangan? Berarti kebutuhan primer tuh dolan apa mangan? Kebutuhan pokok itu madang apa dolan? Nah, ya ndak kan? Kebutuhan pokok niku madang. Ilat niku pengen mangan sing enak. Nek sing enak kadang-kadang haram, babi. Hah? Ora enak. Wong tau takon babi niku rasane enak banget jare kok.
Nah, aku rong tau ngerti rasane ya sacitone ya. Takon kadang-kadang takon wong piye rasane babi iki piye. Ibu-ibu nang Mojosongo nek mbiyen pedagang babi dan dia makan, "Nek jawabane enak, Pak. Sapi kawon niku." Nenek cerita enak ngono ilate dhewe ngiler apa? Ora doyan, dadi wong beriman. Masih bisa bertahan. Tapi jenenge wono kadang-kadang imane niku lemah lah hawa nafsunya. Apa to kok ora entuk? Awong enak kok ora? Daging padha-padha daginge. Berarti kan apa masalahe? Ah ngenteni wong nekat kuwi sangen. Sa peduli kuwi haram ndak entuk ya tetep nekat kuwi entuk. Akhirnya dia mengajak makan barang yang diharamkan. Banyak loh orang itu babi suka, anjing dimakan, bangkai dimakan, darah dimakan. Darah itu memang enggak semuanya najis. Ilal kabit tadi halal, kecuali limpa dan hati. Kalau limpanya binatang jane ya darah neng halal, hati ya halal. Tapi kalau darah yang dibekukan haram. Jenenge Lor Kali Jambi. Saren Lor Kali Jambi. Nah, kulon banarane jeneng Saren. Nah, kalau memang itu amang hati atau limpa itu jelas enggak jadi masalah. Tapi kalau darah mengalir daman masfuha itu diharamkan oleh Allah. Nek kadang son niku pengine niku nyoba-nyoba. Jane ya ora enak. Nek kadang biasa nyoba rusak. Haram. Nekat. Terus sana si pondar pengen pun ngunjuk, ngunjuk sing jelas halal kata teh oke, okay. Nidang kopi oke, okay. Fit ono, narek nyoblos, iki lo fit, arek nyoblos. Nah kadang-kadang orang diroso, nempsune orang duwe hasrat, orang selera, tapi nek dombene ciu, selera, iki lo repot kan. Nah, itu jenis kemaruk barang yang haram. Itu yang kudu kita perang, kita perjuangi. Jangan sampai kita terlena, kita kemudian dikalahkan oleh keinginan hawa nafsu. Tapi wong wedok niku wis ora mungkin mangan barang poso ngono-ngono kuwi. Apa nek wong wedok mendem ciyu ngono? Hah? Ya ana ning ya ora ning kene. Kene wong salehah, salehah enak ngombe ciyu ora mungkin. Piye 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 mo? Minum ciu rasane ilang nyoba. Tangga. Oh, tetangga ngono. Sare tanggane Bu Semen niku. Bu sinten? Bu Endang. Nek nek ngombe ciu kuwi jarit kesele dadi ilang. Akhire ketagihan, mendino mong kesel. Akhire mendino mong yo wonso. Keju niku wajar amun sok keju niku awake lor kabeh ya leren turu ngombe sirahe banyu putih istirahat. Aja sing boleh. Ciu itu haram. Khamer itu. Diharamkan oleh Allah. Kalau orang nek banyu sing iso diombe entuk ngombe ciu. Tapi nek nggih obat, jek oke obat sing halal. Oh, ngoten. Baik, saya mau tanya. Iki banyu putih. Iya, sama es. Jenengan kei ciu, niku dadi ciu apa dadi banyu putih? Ciu niku najis, kulumus kirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu namanya khamr. Wa kulu khamrin najisun. Saben-saben khamr niku najis. Wa kulu najisun haramun dan setiap najis itu haram. Wes takon karo ustaz 27 jawabane nek padha. Nggih. Jenengan aja melu-melu terus jenengan tertarik. Kenapa? Menungso sifatnya pengen ndang maras, melu-melu sing ngono-ngono kuwi. Tak andani. Nggih nek jenengan niku napa? Wong beriman aja melu-melu penting. Iki banyu putih. Nek kecampuran ciu sak tengah gelas. Ciu kuwi najis. Banyu putih yang diminum ini seger, bismillahirrahmanirrahim.
elong semene, terus dijoki ciu. Ciu niku najis. Air putih ini menjadi rusak karena najis, apa najisnya menjadi suci gara-gara air putih? Ya macam sik kene, najis apa halak apa ora? Najis. Setetes wae najis, pokoknya semene kian. Setiap namanya khamer itu, setiap yang memabukkan namanya khamer. Setelah khamer namanya najis. Yang najis itu haram, berarti ciu itu haram, mana najis. Jene kan. Kadang-kadang ada yang itu, napa menika penasaran, apa iya toh? Wis tak kemu wae. Untukku lagi lara ben mari. Kalau saya dapat ilmu dari teman saya itu. Wong lara untuk kerowakno jadi kemone ciu. Ciu niku najis. Nek pengen cepet, mang kemone pertalit mawon. Apa pertama? Cepet yo. Aja tok sumet lambemu jebor lek kok sumet. Niku lho. Aja oli. Ya. Nek lara untuk kerowak aja oli, jenengan golek bensin dengan kemu. Nek aja cedak geni. Mudeng. Golek nggon sing ora cedak geni dengan kemu bensin pertalit, itu tidak najis. Cuma dia tidak boleh diminum. Halo. Dong. Nah yes, ya cuma melu-melu-ngel pokoknya. Yang jelas, kadang ada orang itu penasaran. Kontone ngombe ciu ki, mari gegese ilang. Nek lorong tuh dikemoni, jadi lorongnya mari. Selama masih ada yang halal dan baik, pakailah itu. Kepepete nek kita pun niko, ji onok bensin. Bensin tuh ji orang najis. Ento dikemu ento. Wes langsung mari jare. Nah, ding kemu arung bensin. Dokter meneliti apa sebabnya? Karena bensin itu kan mematikan semua organisme ning kono. Dadi ne krumone padha mari. Nah. Nek kemudian rata petek mari rong rata, golek kapas dikai bensin lebok ning seselan kawak niku. Insyaallah engko untune entek, penyakitnya ya entek. Rontok. Lah wis kerowak itu kan ditambal ya ke rumah meneh. Nah, kalau pakai bensin tuh masih aman. Kenapa? Tidak najis, tidak khamer. Oke. Okay. Tapi nek pakai ciu disebut wis khamer, sudah najis, dilarang dalam agama. Selama masih ada yang boleh, pakai yang boleh. Jangan terobos pada enggak boleh. Itulah godaan setan, itulah godaan hawa nafsu. Terlep, namanya berjuang itu melawan kemauan nafsu. Yang sesat, yang nyimpang, yang lurus, tidak masalah. Tidak semua nafsu itu buruk. Nafsu yang baik, teruskan. Contoh. Konjok kula wingin niku, gen kula, wadul, wah. Iya pak, iya. Aku lihat vaksin dadak. Nanti pak, aku semas kono. Apa aku lihat vaksin barang, serta vaksin. Harapin ya. Tapi ora bimne. Lah aku mulai dipegat bojoku kok piye? Aku orang mbok gawe 2 taun ning luar kota balik-balik bojoku wis ora nang omah. Jebul aku wis ditinggali surat cerai, jebul. Ujian yo. Lah terus piye? Aku pengen rabi meneh aku. Pengen rabi itu halam itu termasuk baik apa buruk? Tapi kan apa? Lawang mendino telepon kok ditinggal 2 tahun duit dikirimi. Wong tungone nyambut gawe duit dikirimi. HP telepon yo dijawab. Lah kok mulih-mulih ditinggali surat cerai. Jadi dikhuluk. Selane ku dikhuluk. Wes napa? Gandeng-gandeng iki jenenge wong lanang ya butuh istri, bogodok le wedang yo ono mbayi yo ono. Orang dibojo, yes, bojo kurang gelem, ya wes, aku tak rabi meneh. Rabi meneh niku saya no pawon. Jadi keinginan yang baik.
Wes sak nggih terminal wae lah. Nggih kok mbuh acem ketambah kecut. Entuk ora? Hah? Lah iya, nek ibuke kan ora mudeng dolan gilengan kok kidul terminal niku napa. Nah. Nek jenengan golek kidul terminal ketambah kecut niku jelas haram, tapi nek rabi jelas halal. Ngono lho. Enggak selama nafsu itu jahat, buruk, yang buruk aja yang ditinggal, yang baik silakan. Memperjuangkan yang baik itu namanya adalah perjuangan yang diberi pahala oleh Allah. Memperjuangkan yang sesat, mengikuti yang nyimpang itu yang dilarang oleh Allah. Ini merdeka niku mboten sakarepe dhewe. Wah, merdeka aku tak bebas tampil. Bebas apa? Tukatok jin wong itu diceboli dengkule. Pengennya tampil beda. Loh, memang itu negara kita kan juga bebas. Enggak dilarang. Wong itu modis. Nang njenengan lu beragama Islam, dengan itu punya aturan. Wong wedok niku kan nutupi aurate. Ora kok malah katokan jin wis ketat sisan, dengkule diceboli, pupune dibolongi. Halo wong lanang nyawange piye? Nah, kalau aku nu saya mana tahan? Ya, nah. Mana tahan ni berarti ni? Eh? Mana tahan itu bertahan apa? Nah, itu lemak gitu. Nah, seandainya nu saya rusak, kalau mau nu buat diskusi kali penjaga proyek. Ini tempat desa ini bocah kok datu langgal. Alah, cahaya mas. Aku harus diskusi karo wong pirang-pirang. Bocah ini lahiran tahun 2000 yang 2000 itu sangat dikandani. Oh pantesan, mandanan yang mangel, kelamben harus diatur rangel. Nah, yo, okay, sing apik, pas entuk rezekine apik, rezekine angel, terus dandanan teng pletot, rambut disemir, awak di tato, cah wedok, terus kentolnya di tato, pupune dengkule dijebuli, yos, wah wes, pantas sebutan gerak nonton itu. Ini kebebasan, tapi bukan seperti itu kita nanya ekspresi kemerdekaan. Justru merdeka itu kudu menyelamatkan diri kita dari siksa Allah yang pedih. Ngerti lho? Makanya ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Orang-orang beriman, sukakah kamu kutunjukkan kepada perniagaan yang menyelamatkan kamu dari adab yang pedih. Kamu jangan merdeka itu malah menuruti hawa nafsu, tapi yang merdeka itu kamu ikuti jalan yang kamu jangan diseksa ke jalan itu. Pertama apa? Tu'minuna billah, kau beriman kepada Allah. Wa rasul dan rasulnya Allah. Wa tujahiduna fisan, kau berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agamanya Allah, menegakkan imanmu, menegakkan akhlakmu, menegakkan syariatmu. Fi amalikum, meskipun kamu mengorbankan harta bendamu. Saya ingatkan, merjuangnya agamu ini butuh modal betul. Butuh. Masjid arep ambruk rusak kalau sing mikir. Ya dia melu mikir, korban bondo. Nek jangan kau berpikir, nek bondo tak korban kan tak boten. Man dzallati yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifalahu wa yudha'ifahu lahu at'afan katsira. Sapa wonge sing memberikan pinjaman sedekah di jalan Allah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti kepadanya dengan ganti yang berlipat-lipat. Berapa? Saya ingatan. Nek njenengan kulak madu biyen kula sak botol. Langsung ana sing nuku bathi 100. Kan kulak mboten kira. Madu kula kan enak regane 100. Madu spesial. Rumput spesial regane 100. Nang Jakarta 250 niku. Anang Solo, kok ana wong buta? Aku gelem 200, ngen ngeti kulak gen kula 100. Nek kulak 100, tak dol banyak 200. Dapat untung berapa kali? Cuma untung satu kali. Menggiurkan tidak? Halo. Jenengan kulak gen kula 100.
Bukus mantau wis siap nuku 200. Berarti piro jenengan? Kira-kira nenek wong 5 tuku kabeh, oleh piro jenengan? Tertarik mboten bisnis ngoten niku? Tertarik. 100%. Ya ta? Kulak 100 berarti 100. Mung dijoli 1 kali. Sedekah itu ketika kita infak menegakkan agamanya Allah, itu akan diganti oleh Allah difain 2 kali lipat. Itu minimal dengan tuku kanggen kula menawa madu 100 kok dol meneh entuk 200 berarti duit dadi 300. Sedekah itu minimal seperti itu. Nang ora banyak sing tertarik. Tak percaya dilek ana kotak infak kuwi, ora ana sing punjul 1000. Paling sengaja 2000. Walpola 5. Punjul-punjul apa 50.000. Ana ora ketok masalahnya. Nah, Allah kan ganti dengan berlipat-lipat. Kok jawaban saya ngeten iki yo. Sedekah kok mung semono. Halah semene ganjarane akeh kok. Nah. Sedekah niku ukurane ikhlas napa kemampuan juga. Nah dengan mau ikhlas tok mbok didit 1 juta lho tetep metune 2000. Padahal ngitung-ngitung kemampuane, pantes sepo aku ki dompet 1 juta, maksud sedekah mung 2000, patut ora? Jane ora patut. Nek gandeng prinsipe mau ikhlas, sing penting ikhlas, Bro. Ha wis. Ajek nang ngendi kon 2000. Acara gedhen 2000. Acara cilik-cilikan 1000. Ada nek isane kono apa? Kaya Abu Darda. Diceritake nek wong ngamal dijoli ping pindho wae langsung sedekah kebun kurmane. Padahal iki at'afan kasira, sapa sing berjuang sampai mengorbankan hartanya akan diganti hartanya dengan jumlah yang berlipat. Arek yakin apa ora? Ngandel apa mboten? Iki do ngandel ora? Hah? Do ngandel ora? Kok cengar cengir kan ngandel. Niki. Raiman. Nah, betul kamu tuh jangan mengkhawatirkan. Allah akan mengganti dengannya dengan ganti 100 kali. Wong dagange batine pol-pole 30%, 20%. Gitu. Nek antikan jarang-jarang 100%. Tapi nek kalau Gusti Allah niku napa? Diganti dengan 200%, meningkat lagi jadi 700 kali lipat. Sampai tidak terhitung-hitung. Neng ngejak wong ngandel niku ya angel. Nek pas pengajian koyo ngandel mulai ngrasani ya. Ustaze pe tau sedekah ya ngomong tok ngono kae ngono. Ngene iki. Lah, maka memperjuangkan. Keyakinanmu jangan sampai melemah tapi harus semakin menguat. Wa anfusikum gitu loh. Dan juga kamu harus berani mengorbankan dirimu sendiri. Dan saya Bu. Sing jane man anfusikum niku mboten namung dunya bondo tok mboten. Ngaten lho. Iki pengajian kok suwe-suwe jamae saya entek. Ya toh? Iki entek soalnya gendiro abang apa karena apalan? Hah? Itu ya ora tau mangkat karena apa lho ngene kok pondok renek ngono lho. Ngaten lho. Namanya bian pusikum itu orang mung kita punya kok kurbaning bondo, bahkan kesibukanmu itu loh, kesenanganmu itu kamu tinggalkan. Jadi tanggal 18, ya tau, makanya pengajian. Sibuk-sibuk yang ngopok ya tinggalan pengajian, ustadznya yang ngono. Jadi mau naik pamane gak pengajian, ustadznya bebas dolan. Nek ganteng pengajian, ya bismillah. Bismillah. Yo orang-orang mulai baru kini langsung ke Kartosuro. Orang mulai langsung ke Kartosuro. Lah padha guru ki yo dipikir-pikir, wah nek ngaji terus kula diprotes anak kula, ha? Abi mau ngaji tok, kapan dolane ngono? Anak kula ngeten iku. Bi, kapan apa bebek goreng bareng ngono lho. Yo. Siap no aku ngono. So, nek pas pengajian,
Aku yo pas dina kuwi aku yo ora iso genten. Lah ngono wis ora tau gatuk. Nyata ya. Guru ngaji niku yo dirasani dulure. Wong arep mau ngaji to. Menggedobos ae. Alambene apa ora duwer ngono gitu. Nah. Wi. Lah. Wi yang mengorbankan jiwa raga. Jiwane kesenengane yo dikorban, kek ragane yo dikesel dilakoni ngono lho. Halo. Nek dadang nyelke yo. Guru coba telat. Wah, di SMS terus, "Ustaz, sampai di mana ini?" Berangkat belum ini? Nang ngene ora murid ramah ka di SMS karo ketua pengajian. Hah? Ramah ka karepmu ngono. Penak dadi murid dadi guru. Halo. Murid kan penak ora budal ra ditakon ke. Hah? Lah nggih dumum ke tapi ora di SMS SMS to. Lah nggih. Paman aku ora takon dibel mau. Ustaz, mangkat mau mboten ngono. Tapi nek sing rada mangkat apa di SMS meneh? Ora mungkin to. Wis apal aku. Coba ustaz ra mangkat disengaja ngono wae. Kira-kira pengajane piye? Asik to. Do emosi ra pengurusé kira-kira. Ustad kandane mangkat ditengger budal malah keturunan emosi. Tapi apa enek iki jamaah ora mangkat tuh ditakonke. Sampeyan lho ora mangkat nyandi, ora masakne ustate. Enek ora kulo. Ora ono. Nek perlu nyawang kula ya aja maju mangkat sing saya putin kan paling dibanyoli tok ae. Nah, itu lho. Ya, itulah makanya kita harus berjuang itu nanya bi'an pusikum. Ada ini kan boro-boro mati, korban ke kesibukannya, kesenangannya kita mau Indonesia, mana nggak ada korban ke kehidupannya padahal jiwa yang sungguhnya itu apa? Diremangi mani mati. Pengen niku ya, sila cepet nengi nengi. Anak ibu-ibu balap karung, lagi separuh tiba mati. Wong Sumatera wong itu. Wah, melayunya semangat, cek dewe. Lagi embalek, blok, mati. Halo, lomba balap karena dari wangi mati. Masa pengajian ramani mati. Ada orang tahu tuman pengajian mati, yo jarang banget. Terus tahu eneng ora, jamaah pengajian sing sore niki, sing mati neng masjid. Konate. Pengen mboten. Pengen. Lho, tapi nek wong do mati badminton iki piro? Mati tenis iki piro? Mati pit-pitane piro? Ya toh? Wong mati lombae piro? Tapi aku tau temen kok mati pengajian iki. Juara. Nah, kula ngisi bertahun-tahun iki rong tau nek jamaahku mati nggon. Kula ngeterke umroh iki berkali-kali baru sekali jamaah saya itu meninggal, baru sekali. Wong kadang anyar niku. Baru sekali tok niku. Nyata apa? Nyata yang kita takutkan enggak ada di situ. Nyatanya apa? Jarang tok wong ngaji mati ning majelis taklim. Jarang. Tapi nek wong lomba sing diwangi ini botangi malah sing sing padha mati. Nek kok ora seneng pengajian. Itulah. Apa ngajane dunia unek ki kok kon seneng piye? Ya kabeh pengajiane ramune ora sedo pengajian. So ustate mung meneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kuwi ngaji apa neng-nengan ya? Ya ngono kuwi lah makanya. Nah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu itu mau mengorbankan kesibukanmu, sing mengubahkan daripada kesenanganmu. Nah. Itu lebih baik daripada apa yang kamu cari selama itu. Lho, tinggalmu di rumah nonton kesenangan, tinggalmu di rumah menjalankan kesenanganmu itu enggak lebih baik daripada hadirmu di majelis taklim. Kenapa? Karena kalau kamu hadir di perjuangan di majelis taklim itu satu diampuni dosamu oleh Allah. Dan dimasukkan dalam surganya Allah. Nah, yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Dan tempat tinggal yang sangat mulia di dalam surga. Jannatul Adn.
Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Tuh. Belum lagi wa ukhra tuhibbuna nasrun minallah. Ada lagi yang kesenangan kamu apa? Perjuangan itu kamu dapat pertolongan Allah berupa rahmatnya, kamu diberi kesenangan di dunia dan juga di akhirat. Ya, berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang beriman, yang selalu tunduk, patuh, taat kepada Allah. Rela mengorbankan kepentingannya, kesibukannya, kesenangannya demi untuk menegakkan kalimatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini loh, itu jenis kita punya mengalahkan hawa nafsu kita kepada yang baik, bukan kepada yang menyimpang dan buruk. Ini perjuangan-perjuangan yang mesti kita harus lakukan. Satu, punika berjuang menjaga nafsu jangan menyimpang. Dua, jangan sampai nafsu ini membawa kita kepada yang diharamkan Allah berupa makanan yang haram, perbuatan yang diharamkan Allah. Karena semua itu hanya akan membuat kita sengsara dunia dan akhirat.